Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dubbing lagi teman-teman ya. Saya posisi di Samsat Bojonegoro, lebih tepatnya gitu kan. Di Samsat Bojonegoro, saya berangkat tadi sekitar jam 6 teman-teman. Keperluan apa mas? Keperluan cek fisik motor yang kedua teman-teman. Jadi setelah cek fisik yang pertama, sebelum cabut berkas, sekarang mutasi masuk harus cek fisik juga untuk plat merahnya. Oke, nah itu dia ya ketentuan-ketentuan berlaku dimana pemutihannya dari 1 Oktober sampai 30 November bebas biaya balik nama, bebas sanksi administratif, bebas PKB progresi, bebas denda SWK, SWD, KLJJ. Oke, jadi berangkat jam 6 sampai Bojonegoro sekitar jam 6:30. Nah, dan ini adalah setelah cek fisik selesai nanti ke ruang pertama yang dekat musola dulu teman-teman, dekat musola, terus ngambil formulir pendaftaran, lanjut ke ruang gedung di tengah ini. Mungkin setiap samsat jelas beda ya. Tanya saja bila memang belum tahu, kalau di Bojonegoro itu langsung menuju ke mutasi masuk. Nah, di sana. Nah, itu ada tulisan mutasi masuk dan mutasi keluar. Nanti berkasnya setelah diisi formulirnya yang minta di dekat musola tadi yang saya maksud itu langsung diisi, kemudian ini teman-teman ya, diisi, dikumpulkan di tempat mutasi masuk keluar tadi di ibunya. Nah, setelah mutasi masuk dimasukkan berkasnya, kemudian akan dipanggil di paling sebelah kanan, di ujung paling kanan, kalau bentar paling kanan nanti akan dipanggil untuk membayar pajak PKB-nya seperti itu. Terus selesai baru bayar pajak STNK. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya, langsung aja sudah selesai. Ini saya ke tempat pembuatan plat nomor. Kelar teman-teman, tadi di ruang gedung tengah sini. Nah, itu motor saya yang ada di sana tadi. Ngambil plat nomor setelah dipanggil. Jadi bayar PKB plat nomor setelah STNK jadi pembayaran selesai. Jadi satu berapanya ada di video paling belakang ya teman-teman ya. Ini cukup banyak. Oke, lanjut yang antri. Assalamualaikum. 450, terus nah yang untuk STNK-nya tadi kena 850, jadi 450 tambah 850 totalnya 1.300.000, ya kan? Ya, 1.300.000 untuk balik nama itu 2 unit teman-teman ya, jadi satunya 750.000 mutasi masuk ya teman-teman ya, mutasi masuk 750, terus sama kalau BPKB STNK-nya lengkap enggak kan, enggak pajaknya enggak telat kemarin 850, berarti kalau satu unit 850 tambah 750 1.600.000. Ya alhamdulillah ada pemutihan juga, jadi gratis biaya balik nama pengurangan karena ada pemutihan di Samsat Bojonegoro Jawa Timur tepatnya sampai 30 November. Ayo teman-teman buruan yang mau balik nama, lanjut balik nama biar segera tertib administrasinya. Wis gitu aja. Oke. Di guru neng kene. Fotokopi mau neng gedung, neng gedung sebelah kene. Gedung bagian tengah. Terus sekarang di gedung bagian sini. Nah, tunggu plat nomor wis mana yo, aja dulu. Terus oke, alhamdulillah sudah sampai tempat alias rumah alias lokasi, dan alhamdulillah platnya sudah jadi teman-teman. 409. Jadi yang nomor mesin sebentar. 2409 pada 2247. Ada dua ya teman ya. Urut kok teman-teman. Dengan 08 satunya 09. Cuma ayo kurang rapi sih. Yo. Enggak tahu ini apa nih gitu. Kotor. Kotor kayaknya.
kurang rapi dikit. Ini sah teman-teman, alhamdulillah tertandar sudah sah. Ya, tak gani tunnel ya teman-teman ya. Nah, sudah sah, sudah selesai. Habisnya berapa mas? Tak ulangi lagi ya teman-teman ya. Tadi berapa? Tadi 450 itu yang BPKB saja. Terus yang stainless paling lama 850, berarti 1.300.000 dibagi 2 per unitnya, mutasi masuk ketemu 6.650.000. Lumayan agak panjang tadi ya, agak lama. Are yo gak siap duit akhirnya yo, ning ATM dulu bentar, terus ambil dulu uangnya. Jadi yo akhirnya mundur lagi nomor urut antriannya kan seperti itu. Ya wis gak apa-apa. Tenis rampung, tinggal nunggu BPKB. Tadi dibilangi fasnya, pertama kan bayar BPKB tadi yang 450 yang 2 unit tadi. Itu diomongi mas nanti BPKB nya jadi bulan 12 tanggal 12. Terus sama tadi ketemu juga sama Pak Bambang. Pak Bambang rumahnya Kasiman, dia juga dapat lelang motor plat merah Bojonegoro BPS, dan malah beliau sendiri juga pegawai BPS nya jadi motor BPS kena orang BPS sendiri. Dia juga mau cabut berkas mutasi balik nama ke Bojonegoro juga. Jadi BPS Bojonegoro ke Bojonegoro juga, tepatnya dialamatkan di rumah beliau yaitu di Kasiman. Beliau juga mau minta tolong sebelumnya cerita saya. Saya juga dari Polda Pak, plat merah balik nama. Oh iya mas, habis berapa ya mas? Habis 100.000 Pak, 2 unit yang kemarin, sekisaran segitulah. Bisa kok Pak Dir sendiri, nanti satu hari juga selesai, saya bilang gitu. Terus malah beliau minta tolong, mas kalau kapan-kapan ke Polda saya mau titip. Oh iya Pak, siap. Ya nanti ya Pak, insya Allah awal bulan depan saya juga ngurus yang motor satunya lagi, juga plat merah juga lelangan. Oh nggih, enggak apa-apa. Tapi masih bulan depan lho Pak, awal bulan saya bilang gitu. Yes, tapi Bapak ya gelem sabar, sudah popo Mas mau ngecek nyanda kok pemutihannya juga kan, dipikir-pikir pemutihannya juga sampai tanggal 30 November teman-teman. Cek nyanda juga. Oh nggih Pak, ya wis. Minta nomor HP-nya Bapak aja tak. Mintain nomor HP, terus akhirnya saya nomor minta nomor HP wis. Tak simen teman-teman. Jadi esok rencana bulan depan sepoldanya berarti 2 unit lagi. Yang satunya motor saya Mega Pro yang itu. Yang satunya lagi motor Supra punyanya Pak Bambang. Mudah-mudahan lancar nanti. Ya udah ya, kita totalan tadi ya. Untuk totalannya sekitar 1.300.000 dibagi 2 unit berarti 650.000 untuk mutasi masuk. Sedangkan untuk mutasi keluar itu kemarin satu motornya yang STNK-nya genap sama BPKB-nya juga ada. Pajaknya juga dibayarkan tertib, tuh kenanya 850, jadi 850 tambah 650 otomatis menjadi 1.500.000. Ini enggak. 8 tambah 6 14, 14 tambah 50 100, berarti 1.500.000 per unitnya. Alhamdulillah kelar, tinggal nunggu BPKB-nya bulan 12. Wes gitu aja pemirsa ya, tak sebutin tadi berapa biaya mutasi balik namanya. Untuk Suzuki Thunder adalah 1.500.000.
yang cabut berkasnya tidak ada pemutihan, tidak ada bantuan pemutihan, yang masuk mutasi balik namanya saya dapat pemutihan, alhamdulillah. Kayaknya peringatan hari jadi Jawa Timur, tadi saya baca seperti hari jadi Jawa Timur yang ke-79 itu berarti ya kemerdekaan ya, tapi enggak tahu lah maksudnya. Ya mungkin ya lahir, ya bener sih Indonesia lahir otomatis Jawa Timur ada provinsi, Jawa Tengah ada provinsi ya, seperti itu. Bebas biaya balik nama sama denda pajak dan pajak progresif seperti itu. Wes gitu aja, jangan lupa saling mendoakan. Nah, hati-hati kemanapun bepergian, saling mendoakan semoga saya selalu dipanjangkan umur kita, diberikan umur yang barokah ya toh, di sisa-sisa umur kita dibanyakkan rezeki kita, diangkat derajat kita juga, dijauhkan dari sakit-sakit ya, jauhkan dari musibah-musibah yang berbahaya. Namanya tetap cobaan tetap pasti ada, tapi semoga yang berbahaya-berbahaya dikurangkan lah ya. Kita hanya bisa memohon yang menentukan tetap kembali ke Sang Maha Kuasa. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, komen ke teman-teman, share silahkan, monggo jika terasa memang video ini bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.